Dikisahkan bahwa Allah mengirimkan malaikat untuk memberi peringatan kepada Raja Namrud yang diktator. Namun, hingga 3 kali peringatan diberikan, Namrud tetap menentang Allah. Hingga malaikat pun menantang Namrud untuk mengumpulkan semua pasukannya. Pada hari yang ditentukan, ia kumpulkan seluruh pasukan dengan seluruh kekuatannya, di sebuah tempat yang sangat luas. Allah kemudian memerintahkan kepada malaikat untuk membuka satu pintu yang menjadi jalan bagi datangnya nyamuk-nyamuk, dikutip dalam buku 40 kisah akhir hidup kezaliman makhluk-makhluk Allah yang disadur oleh Kasirun A.S. Rahman dari sejumlah kitab nyamuk-nyamuk tersebut untuk menyerbu pasukan Namrud. Nyamuk itu menggigit kulit hingga tembus ke dalam daging dan membuat para pasukan Namrud tewas. Raja Namrud menyaksikan kekalahan pasukannya oleh nyamuk. Satu nyamuk masuk ke lubang hidung Namrud. Hal itu membuat Namrud hidup penuh kesengsaraan karena nyamuk yang bersarang di kepalanya. Namrud hidup seperti orang yang tidak waras. Setiap hari ia memukuli kepalanya sendiri dengan palu. Selama 400 tahun Namrud hidup penuh penderitaan hingga kemudian dia tewas dengan mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab.